Oke, selamat datang kembali di The Comment. Yeay. Nah. Bersama dua host yang belum terkenal dan juga ada komentar di sini. Sanggup nggak kalau nggak sanggup di... Sanggup. Ada juga du dan du. Sedap. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu. Sesuatu yang ada di denganmu. Lagu Syahrini ini lu gak tahu juga? Lu kayaknya harus... Maaf Mas Darto, aku gak akan motong bejaran Mas Darto lagi. Ini akan membahas sesuatu yang ini dekat dengan cewek ini. Tapi kan kita cowok-cowok kan? Siapa bilang? Kamu cowok-cowok, cewek, Cin. Bener, Cin. Ih, coy. Iya, elah, Bu. Pakai coy. Oke, kita butuh bantuan seseorang ini. Dan dia adalah seseorang yang cantik, seksi, indah. Sesuai namanya, kita panggilan. Ini dia, Safira. Indah! Wow! Halo. Kamu kok anti mainstream sih, orang dimana Indah Safira, Safira Indah. Safira Indah, oh, kamu gitu. Terbalik. Aku terbalik? Oh, mau ke Bali gak? Lah, kenapa ngajakin ke Bali? Lu tabrakan dulu kayak di FTV. Oh iya, sudah. Cantik. Cantik banget. Aduh, ya ampun, ya ampun, kok bisa banget sih. Aku kesandung. Mas Darto jangan gitu, jangan kesandung-sandung, ntar cabai-cabaiannya repot. Katanya kalian butuh bantuan aku. Iya, aku butuh bantuan kamu. Apaan sih? Nah, kalian butuh apa? Aku ngedek nih. Aku butuh bantuan kamu untuk menata hidupku, gimana? Gimana, Neng? Ya elah, kayak tahun 90-an. Kita butuh ini membahas iya. Tentang wanita. Oh, wanita. Iya. Jadi ternyata di Twitter itu banyak sekali akun-akun yang membahas sesuatu yang cinta-cintaan, galau-galauan, iya kan? Iya, akun-akun. Itu jakun-jakun. Oh, iya. Effort banget. Akun-akun yang membahas tentang cinta, romantisme, dan berdekatan dengan wanita. Seperti yang salah satu yang ini. Diary romantis. Coba kita lihat. Coba dibaca bionya, Safir. Mungkin telah dipersiapkan oleh Tuhan, bahkan diri sebelum kita saling mengenal. Oh. Hatiku untuk diisi olehmu, hatimu untuk diisi olehku. Gitu. Tapi itu followersnya 400 ribu loh. Iya. Gila ya. Banyak banget yang mau di ini ya. Berarti? Yang galau, yang... Yang digombal-gombalin. Semuanya lagi galau mungkin. Kamu follow diary romantis gak? Mau sih, nanti aku langsung follow deh. Wah, suka romantis-romantisan di Twitter nggak sama pacar? Nggak suka romantis-romantis. Tapi punya pacar? Tapi punya pacar. Yaudah, aku pulang dulu ya. Yaudah, oke. Okay. Nah, kenapa dia tahu disuruh pulang? Oke, okay. Selanjutnya kita akan berangkat ke Twitter yang lain ya, kita lihat deh. Kalau emang dia bukan jodohku, biarkanlah aku tetap mencintainya. Nah. Gila, Bu. Kalau dia jodohku, pasti akan balik lagi. Gitu kalau aku. Oh. Kalau kamu gitu? Kalau aku gitu. Oh, oke. Okay. Ah, gua jodoh nggak jodoh, yang penting makan gua. Lo orientasi lo mah. Kalian suka galau nggak gitu? Enggak. Kalau galau suka baca-baca itu nggak kayak gini-gini. Enggak, sih kalau galau suka bacain Twitter kamu aja. Ah, kalau gua galau, baca Maria Teguh gua. Aku udah follow kamu. Indah cantik kan? Ih, salah banget kamu. Ini kita sejak kapan aku kamuan sama dia ya? Ini lu berdua ngobrol aja di jalur basu ya biar lega. Gimana? Setuju gak? Gue gak ikut tanya nih gue nih, ya kan? Selanjutnya. Mari kita lihat. Lagi. Memang orang bilang cinta itu buta, tapi hati ini melek hanya sama kamu. Makasih ya. Tapi yang saya tahu itu, memang bulu janggut lebih panjang dari bulu jambang. Memang bulu janggut lebih panjang. Dari bulu jambang, tapi bulu jambang lebih panjang dari bulu kuduk. Memang bulu kuduk. Nanti kita ajarin Indah ini ya. Iya. Apa? Lagu bulu. Nani. Bulu. Bulu, lagu bulu. Ada bulu aja. Iya, bulu. Nanti kita akan ngajarin kamu tentang bulu-bulu. Bulu-bulu. Bolo-bolo. Ayo kita lihat lagi Twitter selanjutnya. Oke. Tak perlu menjadi number one di mata dia yang kamu cinta. Karena yang kamu butuh adalah menjadi only one di hatinya. Yeah. Aduh. Aku gak perlu jadi number one di mata kamu. Aku cuma perlu jadi the only one
Masa sih? Gue gembira banget dengernya. Lihat tuh gue gembira banget. Kalau gak mencerminkan seperti itu, men. Kalau gak mencerminkan seperti itu. Kira-kira kalau ada laki-laki yang ngomong itu sama kamu, percaya gak? Percaya, aku gak suka digombalin. Sukanya apa dong kalau gak suka digombalin? Sukanya disayang. Oh. Gimana coba? Masa ketemu, aku sayang deh sama kamu lah. Kan ada PDKT. Aku suka disayang, dimanja gitu. Oh. Aku suka disayang-sayang. Aku bete sama kamu. Aku bete, ada lagi itu. Kok jadi gitu sih, aduh. Ada lagi. Oh, ternyata ada yang nge-retweet tweet ini. Oh, gitar. Coba kita lihat. Oh, dari Ari Rahmawati. Sibit. Coba gue itu penasaran lihat apanya dong, lihat dong profile picture-nya. Oh. Love. Gila. Komentar lucu enggak? Kau cik kita bilang apa? Oh. Di mana lucunya sih, Pak? Reka ulang dong adegannya. Ayo, gue jadi ini, semak-semak. Lo jadi gazebo di belakang. tapi gak cuma si Twitter tadi doang. Ada Twitter lain yang membahas tentang cinta-cintaan. Tapi sebelumnya kita mau nanya kesibukan Nona ini dong, Pak. Kan dia habis main film Virgin 3. Habis itu kan ngapain lagi sekarang kegiatan di layar? Kok kamu tahu sih dari mana? Nah, aku kan nonton. Enggak, di Google tadi barusan. Iya, Deng. Aku kegiatannya syuting-syuting aja. Syuting-syuting aja. Syutingnya di mana? Di Cibubur. Lu pengen nganterin. Lu ngapain aja? Pertanyaan lu gak penting, men. Lu ya, lu gak mau. Kita nanya aja soal di Cibubur. Berarti sinetron stripping gitu ya? Sinetron stripping. Sinetron drama atau apa? Mungkin ada laga atau horor? Laga. Oh, laga. Drama. Laga drama. Sinetron. Laga. Lagu. Iya. Sinetron apa kamu? Laga galak. Buset. Ayo kita lanjut ke Twitter selanjutnya kalau gitu ya. Okay. Ini at Prihal Cinta. Love and friendship. Tweet cinta dan persahabatan. Klik prihalcinta.com untuk belajar tentang cinta. Dan follow at Prihal Cinta. Cinta itu gak harus dipelajarin, tapi cinta itu datang karena kebiasa lagi. Iya, Bu. Kalau menurut kamu cinta itu apa sih? Cinta itu... C-I-N-T-A. Bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta. Itu kan cinta. Itu cinta. Kalau sayang. Sayang gimana? Bertahan satu sayang. Bertahan satu S-I-A-A. Y-M-C-A. Ayo kita lihat deh tweetnya, tweetnya si Love and Friendship. Mari kita lihat ya. Cewek itu paling suka diperhatiin. Oh, gitu. Walau cuma perhatian kecil sekalipun, apalagi sama orang yang dia sayang. Ya. Bener banget nih, bener banget ya. Bener banget. Tapi belum tentu, kadang-kadang. Kamu suka diperhatiin? Suka. Ini tangannya kenapa? Tapi jangan terlalu over juga. Ih, kamu juga. Eh, bro, perhatiinnya kecil-kecil aja, bro. Nah, kan. Bro, perhatiinnya kecil-kecil gini dong, bro. Itu ngelirik, Mas. Iya kan kecil-kecil. Tapi kadang-kadang gue suka bingung sama perempuan, bro. Kenapa? Kalau ditanya, lu lebih suka cowok yang mana? Cowok yang cool, cuek. Iya gimana? Yang perhatian apa yang cuek? Yang bener dong cewek-cewek. Betul juga, betul. Iya, gimana? Mau yang mana? Kalau gue sih suka yang biasa-biasa aja lah. Wah, gak menjawab pertanyaan gue. Oke, lanjut. Okay, coba kita lihat tweetnya lagi, tweetnya. Wanita bagai bayangan. Semakin dikejar, semakin melangkah pergi. Semakin melangkah mundur, semakin kamu diikuti. Ini malu-malu merpati ini ya. Iya bener gak sih wanita seperti itu? Kira-kira merpati. Iya tergantung orangnya, balik lagi. Kalau kamu sendiri? Semakin dikejar, semakin cabut atau semakin... Tergantung orangnya. Kalau gue suka sama dia sih ya gue semakin dekat. Kalau dia kejar gue semakin dekat. Nyanyian kode, nyanyian kode. Baju-baju itu jangan sampai lolos. Badan gue panas ya, bro. Aku jadi ngededek ini. Mas, aku ngededek, Mas. Ngededek, okay, ya. Oke, selanjutnya. Kita ini ada akun Twitter Kamus Cewek ini. Buset, followersnya 1,7. Gile. Semua tentang bahasa-bahasa cewek. Oh, iya. Format nih, kirim kata-kata Kamus Cewek. Blogspotnya gak enak, upil nyelip lagi. Oke. Okay. Coba kita lihat tweet-annya. Upil nyelip mending daripada upil show off.
Nah, pilih di sini. Terserah kamu, sebenarnya aku gak mau. Wah. Oh iya bener. Ah iya, ini gue punya teori nih. Teorinya apa? Kasih terserah tahu, kamu. Enggak, itu artinya iya. Contoh, contoh, contoh. Enggak, contoh. Itu artinya iya. Iya. Aku perempuan. Iya, iya. Contoh. Iya. Sayang, kamu marah ya? Enggak. Nah, itu artinya iya. Bener, iya. Rata-rata gue hadapin juga gitu. Enggak banget, itu artinya ya iyalah. Gitu. Oke, contoh. Kebalikannya contoh, ya, jadi. Iya. Sayang, kamu kemarin cemburu ya aku pegang-pegang tangan sama Maruloh? Enggak banget lah. Iya, iya bener. Sama Maruloh lagi kan. Mane keker. Iya, tapi bener kan? Bener kan? Enggak. Kalau ya, ya itu berarti ya, iya, itu benar iya. Yes. Enggak, kalau aku enggak, iya iya. Iya. Oke. Okay. Kita okay. Lihat lagi. Mari. Ya udah aku ya ngalah kalau kamu milih dia. Tolong bilang kalau kamu lebih milih aku. Wah. Ini gimana sih? Emang kayak gitu ya? Aduh, lucu. Ya, jadi kebalikannya benar. Kebalikannya benar kan? Ya udah kalau kamu milih dia ya udah. Ya udah. Itu berarti dia enggak rela sebenarnya gitu. Oh, dia gengsi. Ya ilah. Gengsi benar. Kamu suka enggak sama aku? Suka. Ah, yes. Kebalikannya enggak. Enggak, coba kamu coba jawab. Kamu suka enggak sama aku? Suka. Ya udah berarti suka. Ye. Kamu suka sama aku, yakin enggak? Enggak. Ya berarti suka. Iya. Menurut kamu aku ganteng gak? Ganteng. Oh, Bapak ganteng. Enggak ganteng berarti benar. Yakin-yakin ganteng gak? Ganteng. Ganteng. Okay. Kamu juga ganteng. Ah, berarti kamu agak periksa mata lagi. Coba pakai kacamata 3D lihat aku nanti aku tembung gitu. Oke, okay, coba kita lihat berikutnya. Ini, aku ikhlas kok kamu sama dia, itu sama dengan dalam hati sebenarnya dengan Rima. Bener. Beneran ini, kayak gini. Bener itu ya, bener. Kita ya. Tanya komentar yang di rumah bener gak kayak gitu, coba. Iya apa enggak? Iya. Yang di studio iya apa enggak? Iya. Ya, bener kan, berarti kebalikannya. Tadi gue udah ada suara cowok sih, men, lu ngapain men ngomongin men. Iya. Kumisan, tapi kumisan. Iya. Coba-coba okay. Kita lihat lagi. Bahasa cewek yang selanjutnya. Di ngapain? Hey. Lagi ngapain sebenernya? Ah bener, gak ada topik pembicaraan dia, bener-bener. Ini juga nih masalah sama kalau kita lagi PDKT, lagi ngapain terus dia jawab, lagi mandi. Terus gue bingung mau jawab apa lagi ya. Gue taruh aja di handphone. Iya kan? Iya kan? Lagi ngapain? Zaman begini udah canggih. Gimana, Pak? No pick hoax gitu. Kirim dong fotonya. Lagi mandi gitu. In motor lah. Lagi mandiin motor? Iya bener. Nyuci dong. Oh gitu. Tapi ini salah nih, bukan lagi ngapain seharusnya. Gi apa? Eap. Gi apa nih? Gi apa ya? Tapi bener gak itu lagi ngapain sebenarnya gak ada topik pembicaraan? Gak juga sih, kan gak kadang juga. Kita kan pengen tahu kalau misalnya kita udah punya pacar lagi ngapain gitu. Artinya kita pengen tahu dia lagi ngapain sih. Kayak ada bentuk perhatian. Oh. Alright, okay, berarti itu semuanya terbukti ya. Berarti terbukti ya, terbukti ya komentars ya. Luar biasa. Ada cewek. Terima kasih kalau gitu Safira atas bantuannya. Sama-sama. Sukses terus ya Nona ya. Kalian juga ya sukses selalu sampai ya. Sampai ketemu dah. Eh belum. Mana dulu.